Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara Iran melancarkan puluhan serangan udara ke Israel sebagai balasan atas tindakan Israel menyerang konsulat Iran di Suriah yang menewaskan 16 orang. TV pemerintah Iran merilis video yang menunjukkan saat serangan rudal dan pesawat tanpa awak terhadap Israel diluncurkan pada Sabtu malam waktu setempat. Iran menyebut serangan ini sebagai balasan atas serangan terhadap kompleks konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Menurut Iran, Israel bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan dua jenderal penting Iran. و اقدامی رو علیه جمهوری اسلام ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد Militer Israel merilis visual yang menunjukkan kerusakan di pangkalan udara yang disebabkan serangan udara Iran Sabtu waktu setempat. Juru bicara militer Israel menyebut pangkalan udara ini tetap beroperasi pasca serangan roket Iran. Sebuah video menunjukkan saat sejumlah rudal meluncur di langit Yerusalem. Serangan ini memicu ledakan keras dan sirene peringatan serangan udara terdengar di Yerusalem pada Minggu pagi. Departemen Layanan Darurat Israel mengatakan serangan yang dilancarkan Iran menargetkan beberapa kota di Israel dan menyebabkan cederanya seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Visual lain yang memperlihatkan saat sejumlah rudal tampak berterbangan di atas langit tepi barat pada Minggu pagi, ketika Iran melancarkan serangan militer langsung pertamanya terhadap Israel dengan mengirimkan drone, rudal jelajah, dan balistik ke arah Israel. Media pemerintah Iran melaporkan puluhan drone telah ditembakkan ke arah Israel. militer Israel merilis video yang menunjukkan pihaknya berhasil mencegat puluhan ancaman serangan udara yang diluncurkan dari Iran menuju Israel juru bicara militer Israel mengklaim berhasil mencegat 99% dari lebih 300 rudal dan Drone yang diluncurkan Iran Iran dilaporkan menembakkan 170 Drone lebih dari 30 rudal jelajah dan 120 lebih rudal balistik. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat lewat juru bicara Dewan Keamanan Nasional, John Kirby, memastikan negaranya tidak akan terlibat dalam perang dengan Iran pasca serangan negara tersebut ke Israel. Kirby mengatakan, Amerika menghormati sikap Israel jika akan merespons serangan tersebut, namun Amerika tidak menginginkan perang meluas di kawasan itu. Now whether and how the israelis will respond uh, that's going to be up to them we understand that and respect that but the president has been very clear we don't seek a war with iran we're not looking for escalation here we will continue to help israel defend itself Iran menyerang Israel sebagai misi balas dendam atas serangan Israel ke konsulat Iran di Suriah yang menewaskan 16 orang beberapa waktu lalu lalu apakah serangan ini akan meningkatkan suhu politik di timur tengah dan akankah efeknya ada ke indonesia Kita bahas bersama pengawat politik Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, Mas Hasib. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, sebelumnya minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir batin, selamat lebaran, Mas Hasib. Pertama, Mas, ini gara-gara kopi kayaknya ini. Jadi... <laughs> okay. ya. Mas Hasib, Iran ini menyerang Israel sebagai misi balas dendam di insiden pada tanggal 1 April lalu. Apakah Israel akan serang balik kalau anda melihat gejalanya uh, serangan Iran ke Israel dengan beratus-ratus drone ini. Ya terima kasih Mas. Ya. Uh, Terus terang di hari yang kedua ya hari yang kedua uh, atau ketiga setelah uh, serangan ini pada tanggal 13 April ini saya melihat ibarat uh, air awalnya Iran uh, kondisinya dingin tapi ini pelan-pelan mulai uh, meningkat bahkan media-media eh, di Israel sudah menyampaikan bahwa eh, Israel memastikan akan membalas serangan ini walaupun eh, kapan dan bagaimana dan dengan, dengan cara apa itu belum dinyatakan secara terbuka. Saya melihat mas eh, baik serangan 13 April yang dilakukan oleh Iran mm -hmm. maupun serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel mm -hmm. itu direspon oleh Israel dengan cara-cara yang mirip sama mm -hmm. yaitu di masa-masa awal Israel cenderung untuk menahan diri. Okay. Mungkin kalau dalam konteks Hamas karena keterkejutan yang luar biasa, yeah. sementara dalam konteks 13 April ini karena intervensi karena adanya apa namanya kebijakan politik Amerika Serikat yang meminta Israel untuk tidak langsung merespon um, secara keras. Tapi kalau benar bacaan saya, ini Israel melakukan reaksi yang sama maka tentu hari-hari ke depan akan mengkhawatirkan bagi timur tengah dan bagi uh, dunia karena berpasti Israel akan membalas dan mas mas uh, ranggi mas Rangga tadi ya radi saya mas radi ya maaf tadi ya, ya. kalau kalau kita baca cara respon Israel terutama dengan menggunakan uh, peristiwa 7 Oktober kepada Hamas ini betul-betul uh, mengerikan ya. karena karena tujuan Israel itu dan ini dinyatakan oleh e, pemerintahan Israel sekarang, mereka ingin merespon dengan tujuan hmm. yaitu tidak tercipta apa yang disebut sebagai keseimbangan baru. Hmm. Apa itu keseimbangan baru? Kalau e, Israel tidak merespon serangan 7 Oktober terhadap Hamas atau tidak merespon serangan 13 e, April terhadap April. Iran, ya. maka akan tercipta persepsi baru bahwa Israel tidak lagi menjadi pengontrol pemilik kendali dan uh, persenjataan yang paling canggih di Timur Tengah. Oke. Okay. Nah, kita lihat dengan kemampuan Iran menjangkau uh, apa namanya pangkalan militer di Israel, itu artinya bahwa bukan hanya Israel yang memiliki memiliki uh, drone dan dan apa namanya roket yang mempunyai memiliki jelajah jauh seperti ini. Iran juga mempunyai kemampuan yang sama. Nah, serangan 13 April itu me, apa namanya memecah. Asumsi publik selama ini yang bertahun-tahun bahwa Israel mempunyai kemampuan senjata serang dan daya bertahan yang luar biasa. Okay. Nah oleh karena itu kalau kita melihat merujuk kepada apa yang disampaikan oleh sumber-sumber di Israel, walaupun tidak dinyatakan secara terbuka, maka eh, sangat mungkin Israel melakukan serangan balik ke depan dan eh, bisa jadi balasannya bisa cukup fatal. Okay. Uh, termasuk sudah mulai muncul kekhawatiran kalau Israel menyerang instalasi nuklir yang uh, dimiliki oleh uh, apa namanya yang dimiliki atau persenjataan yang dimiliki oleh oleh Iran, Mas. Oke, okay. Mas Hasyi begini, uh, duta besar Israel untuk PBB Perserikatan bangsa-bangsa, Gilad Erdan mengatakan tidak hanya Iran, Iran ini disebut beserta proksinya. Nah, proksinya ini yang dimaksud Irak dan Jordan juga ikut uh, terlibat di dalamnya begitu nah um, kalau kondisinya seperti ini apakah memang nanti kawasan akan bergejolak juga akan meluas ke wilayah-wilayah lain di timur tengah uh, sebenarnya kalau Irak dengan Yordania secara pengkelompokan selama ini justru dia terutama Yordania itu dianggap uh, ber sekutu dengan Amerika Serikat yang mungkin okay. juga dengan Israel walaupun tidak dinyatakan secara terbuka. Hmm. Makanya kemarin e, ketika hmm. Iran melakukan serangan itu Yordania menjadi salah satu pihak yang menangkis yang turut menggagalkan serangan serangan okay. Israel. Nah, oleh karena itu justru serangan Iran 13 April kemarin itu bisa mengungkap peta sekutu meta sekutu di antara yang selama ini berkoalisi dengan Iran, terutama milisi-milisi yang ada di katakanlah Libanon dan lain sebagainya atau negara-negara yang selama ini bekerja sama dengan Amerika atau mungkin juga dengan Israel walaupun tidak dinyatakan secara terbuka, sekarang menjadi kayak semacam benih konflik baru di antara Iran dengan Yordania. Bahkan Iran mengatakan kalau Yordania ikut campur dalam perang ini, maka Yordania akan menjadi sasaran yang sah bagi Iran untuk melakukan sebuah serangan. Nah, sementara Yordania juga memberikan ultimatum bahkan memanggil duta besar Iran yang ada di Yordania untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap kurang sejalan atau mengganggu apa namanya ke kehormatan politik daripada Yordania. Yordania hanya mengatakan bahwa kami menimba roket-roket yang lewat melintasi negara kami karena kami negara berdaulat dan kami tidak ingin ada pihak manapun yang leluasa menggunakan udara kami nah tentu ini akan diuji kalau seumpamanya nanti eh, apa namanya eh, Israel melakukan serangan balik terutama kalau serangan itu juga melewati udara Yordania apakah Yordania juga akan menimba jatuh roket-roket itu oke okay. nah kalau tidak maka itu juga bisa dipahami oleh publik bahwa itu bagian daripada kerjasama yang terjalin di antara Yordania dengan Israel yang selama ini sebenarnya udah banyak berita-berita menyampaikan itu walaupun tidak pernah diakui dan disampaikan secara terbuka, Mas. Baik, yang menarik juga, Mas eh, uh, pada berita sebelumnya juga kita tadi sudah sampaikan pemerintah Amerika Serikat lewat jurubicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby memastikan negaranya tidak akan terlibat perang dengan Iran. Ya. Nah, pasca serangan itu ke Israel, uh, Kirby mengatakan uh, Amerika menghormati sikap Israel jika akan yeah. merespons serangan tapi Amerika tidak menginginkan perang meluas di kawasan itu. Apa analisis yeah. Anda soal ini? Saya terus terang uh, cukup menarik menga meng mengamati perkembangan sikap politik uh, Amerika secara yeah. umum terkait dengan Israel secara khusus dan juga terkait dengan Iran dan Hamas. Kenapa saya katakan demikian? Karena seperti disampaikan tadi, memang uh, Amerika memberikan kayak semacam garis kebijakan politik luar negeri mm -hmm. bahwa mereka tidak ingin ada eskalasi dan perang menyeluruh di Timur Tengah. Itu clear disampaikan kepada Israel atau bahkan juga kepada Iran. Nah, oleh karena itu walaupun ada rencana respon atau bahkan Iran sudah merespon, mereka juga tidak ingin dikatakan melanggar garis kebijakan itu, justru seakan-akan aksi-aksi yang mau diambil termasuk oleh Israel itu alasannya ada dalam konteks biar tidak terjadi eskalasi karena itu kami akan melakukan serangan balik agar tidak terjadi eskalasi. Yang ingin saya katakan Amerika memberikan garis eh, kebijakan tentang politik luar negeri untuk tidak melakukan eh, perang secara terbuka. Mm -hmm. Nah saya yakin eh, pasti Amerika mempunyai kepentingan dan alasan nasionalnya masing-masing. Itu kalau cukup bisa kita bahas di sini. Saya minimal mencatatnya dua. Yang pertama secara nasional sekarang Amerika lagi mau melakukan pemilihan presiden. Ya, election ya. Ya, itu sangat krusial. Bahkan hmm. Trump itu sudah sering menyerang Joe Biden dengan mengatakan kalau saya presidennya maka perang Ukraina tidak akan terjadi. Perang ini juga akan, tidak akan terjadi. Artinya ya. apa? Ada wibawa politik luar negeri ya. Amerika yang bagi Trump itu bermasalah di eranya uh, Joe Biden ini. Sehingga walaupun e, mungkin tidak mau tapi negara-negara tetap berperang dan pada akhirnya sedikit atau banyak mau tidak mau itu mengganggu apa namanya nama besar dan pengaruh daripada Amerika. Dan yang kedua kalau saya membaca kenapa Amerika apa namanya tidak ingin ada perang lebih lanjut di Timur Tengah terutama terkait dengan Iran karena di Timur Tengah sendiri banyak sekali, Kepentingan-kepentingan atau bahkan simbol daripada Amerika Serikat, terutama pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara-negara Arab, teluk hmm. itu. Kalau kemudian, dan ini juga sudah menjadi ultimatum Iran, kalau Amerika melakukan dan melibatkan diri secara langsung atau tidak, maka simbol-simbol uh, atau tempat-tempat uh, apa namanya Amerika ini akan menjadi sasaran yang 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 sah bagi Iran untuk melakukan uh, serangan kepada mereka. Ini kalau kita baca alasan-alasan mungkin kenapa Amerika bisa memberikan apa namanya sikap yang istilahnya deeskalasi uh, politik di Timur Tengah. Tapi saya melihat begini, Mas uh, Mas. Apa tadi lupa Radi. lagi. Mas Radi, mohon maaf. Ini akibat bahasa baru lebaran. Jadi kita lupa Mas Radi. Jadi saya melihatnya begini, Amerika ini terus terang kebijakan politik luar negerinya terutama mengenai Israel memang mengalami koreksi atau kecenderungan perubahan yang perlu kita baca ke depan. Saya melihatnya ini mungkin juga terkait dengan apa yang dilakukan Israel di Gaza itu yang sudah pada tahap tidak bisa diterima oleh nilai-nilai Amerika sendiri. Hmm. Dan ini nyata di dalam sikap-sikap politiknya, misalkan terkait dengan Rafa, rencana Israel untuk menyerang Rafa itu clear Amerika mengatakan kalau Israel mel memaksa melakukan itu maka sangat mungkin ada perubahan kebijakan politik luar negeri e, Amerika terkait dengan Israel. Okay. Jadi. Saya melihat memang ada perubahan yang cukup uh, cukup drastis. Walaupun ini, uh, saya yakin tidak akan menjadi bersahabat dengan Iran atau menjadi memusuhi Israel. Itu bagi saya, uh, ekstremitas politik yang tidak mungkin terjadi dalam konteks uh, di luar negeri Amerika. Tapi satu hal yang saya apresiasi, Mas, kemudian ini, semoga ini bisa ditindaklanjuti ke depan. Semoga dengan ini, Amerika betul-betul menjadi penjaga perdamaian dunia dan juga bersama dengan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mm -hmm. daripada hanya menjadi negara yang istilahnya pakai logika like and dislike kemudian bikin mm. koalis ini musuh ini 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 kawan yeah. itu kalau menggunakan logika politik dalam negeri itu kan cara politiknya nggak negarawan lah gitu. Oke. Okay. Mestinya negara-negara yeah. yang masuk di dewan tetap anggota keamanan PBB itu bisa memiliki karakter politik yang menjadi penjaga pendamaian dunia. Siapapun yang bisa mengancam itu bisa ditindak dan tidak terlibat di dalam hubungan like and dislike atau yeah. suka dan tidak Dan ini uh, masih menjadi tantangan sampai sekarang. Ya, yeah. Mas Hasib, alih-alih Amerika menahan diri dalam uh, apa namanya uh, potensi peperangan ini karena kondisi uh, politik internal yang akan menghadapi pemilu begitu. tapi kalau kita bisa membandingkan uh, kondisi uh, militer dari uh, apa proksi Iran dan juga koalisi atau aliansinya Israel ada Amerika Inggris dan juga Perancis dan lain sebagainya. ini mana yang lebih kuat dan apakah ini juga nanti akan berpotensi memunculkan blok pro Iran atau pro Israel begitu kira kira ke depan? Kalau dibaca dari kondisi apa namanya kondisi negara-negara di Timur Tengah hari ini, yang pertama dengan serangan 13 April kemarin, istilahnya dua rukun hegemoni, dua rukun hegemoni militer dan persenjataan itu kan baru satu yang dipenuhi oleh Iran, yaitu bahwa dia punya kemampuan serang yang yang minimal bisa menjangkau Israel. Hmm. Ya. Tapi apakah dia punya mekanisme pertahanan yang hebat? Nah ini hmm. belum terjadi. ya jadi, e, kalau Israel kan sudah teruji dia mempunyai dua kemampuan sekaligus terutama juga karena di backup oleh Amerika dia punya kemampuan menyerang dan juga kemampuan bertahan nah serangan 13 April itu kan e, dikatakan 99% berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan Israel yang didukung juga oleh sekutunya termasuk Amerika nah oleh karena itu pertanyaannya kalau e, apa namanya ini saya, saya setuju dengan pertimbangannya bukan setuju, saya mendapatkan apa ya eh, pendapat yang kurang lebih sama dengan yang disampaikan Israel mm -hmm. kalau Israel tidak melakukan serangan balik terhadap Iran maka ini akan menjadi image baru di dunia dan juga timur tengah secara khusus tentang Iran dan itu bisa menjadi eh, awal dari besarnya pengaruh Iran di kawasan karena orang selama ini tidak pernah melihat bahwa Iran punya kemampuan walaupun anasirnya sudah mulai ter terlihat ya yeah. misalkan tentang kecanggihan drone Iran itu sudah hmm. banyak disampaikan dalam perang di Ukraina dan akhirnya dia buktikan dengan melakukan serangan langsung dari Iran ke 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 Israel. Okay. Nah oleh karena itu kembali ke pertanyaannya tadi kalau Iran betul-betul uh, nanti membuktikan kemampuan uh, apa namanya persenjataan dan militernya maka menurut saya ini akan menjadi ujian persekutuan atau proksi bagi negara-negara di Timur Tengah untuk ber berteman dengan siapa hmm. dan saya menduga saya menduga Iran akan lebih banyak mendapatkan dukungan daripada yeah. rakyat di Timur Tengah karena begini sekarang secara politik kan Israel bagi masyarakat di Timur Tengah itu terlalu hitam dalam tanda kutip ya, ya. terlalu hitam untuk diterima dan dipahami. Nah ini walaupun saya selalu hati-hati mas karena dalam kondisi seperti ini jangan justru menyebarkan uh, kebencian terhadap rasial. Ini bukan konteks itu, tapi bukan konteks tapi, itu betul, sepakat. Ini, ini bicara konteks politiknya. Ya. Secara umum Israel itu di Timur Tengah masih dianggap terlalu hitam oleh rakyatnya ya. Ya. Untuk bisa diterima. Nah, oleh karena itu banyak negara-negara di Timur Tengah itu mau kerjasama dengan Israel, tapi dia tidak mau mempublikasikan itu. Ini menjadi kayak semacam hubungan uh, apa namanya gelap lah di antara ya. Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Hanya beberapa negara yang memang punya kekuasaan uh, apa namanya absolut terhadap ya. rakyatnya yang itu nggak ada demokrasi yang mau menyatakan itu. Katakan salah satunya Uni Emirat Arab atau mungkin e, negara-negara di teluk itu kan memang negara-negara yang ya iklim demokrasinya belum tumbuh sehingga apa yang disampaikan oleh negara itu menjadi kewajiban bagi rakyatnya dan hampir tidak ada perlawanan tapi di negara-negara yang sedikit memiliki kultur demokrasi itu nggak 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 berani untuk me mendeklarasikan itu nah oleh karena ya. itu dugaan saya kalau nanti ini betul-betul e, apa namanya Iran terus mumpuni begini apalagi Israel tidak membalas dan uh, Israel, apa namanya Iran terus uh, mapan sebagai kekuatan baru di Timur Tengah maka itu akan membuat nama Iran dan peran Iran akan semakin besar di Timur Tengah termasuk di negara Arab okay. walaupun kendala Baik. kalau dalam kajian keagamaan disebut sebagai isu sektarianisme tapi saya yakin itu uh, nanti bisa kita ulas lebih dalam tentang okay. hal itu tapi konklusi saya kalau ini terjadi maka Iran bisa menjadi kayak semacam pahlawan baru Ya. Pahlawan baru bagi rakyat yang menginginkan Israel ini tidak terus semina-mina di, ya. di Timur. Begitu, Mas. Nah, ini saya ada dua pertanyaan terakhir untuk Anda, Mas Hasib. Uh, dalam konteks peperangan ini, uh, apakah insiden Damaskus pada satu April lalu, pada saat Iran uh, apa namanya uh, diserang begitu konsulatnya oleh Israel, ini juga menjadi alasan utama atau memang ada alasan lain seperti misalnya? Uh, apa namanya serangan bombardir yang luar biasa Israel terhadap Palestina di jalur Gaza yang sudah memakan banyak korban. Apakah alasan itu juga jadi latar belakang dan yang kedua adalah apakah ada efek serangan Iran ke Israel untuk Indonesia? Ya sebenarnya eh, serangan Israel ke Damaskus itu itu alasan normatif saja menurut okay. saya. Jadi alasan normatif untuk me apa ya istilahnya menertibkan Israel kalau bahasanya itu. Hmm. Ini ya. kan masalahnya Israel diakui oleh dunia itu melalui berbagai macam keputusan kita bisa sampaikan sudah melakukan kejahatan-kejahatan. Ini ini koreksi saya terhadap Israel bukan bukan kebencian ya. Saya ya mencintai nilai-nilai kemodernan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai pluralisme, dan kritik saya kepada Israel dengan serangan yang membabi buta terhadap Gaza itu adalah karena menghancurkan nilai-nilai itu, dan hmm. bukan hanya kita yang mengkritik, Amerika sendiri mengkritik ya. itu, PP mengkritik itu. Ya. Oleh karena itu, Iran dengan segala macam yang keterbatasan yang dimiliki, dia seakan-akan ingin menjadi apa namanya utusan dunia untuk untuk menertibkan Israel agar tidak semena-mena di dalam melakukan uh, sikap terhadap negara, terutama kalau negara itu belum berneka seperti Palestina. Hmm. Ini kan sebenarnya kalau yang dilakukan Iran, kalau boleh kita baca secara lebih uh, terukur gitu ya, itu yang ditargetkan adalah target militer. Hmm. Nah, kalau itu timbul korban jiwa non-militer, menurut saya Iran juga perlu dikecam atas itu. Oke. Okay, ya. sampaikan bahwa ada korban anak kecil. Itu menurut saya e, hal yang juga kesalahan yang dilakukan oleh Iran sama dengan ketika Israel melakukan terhadap sipil, salahnya di situ. Ya. Seandainya yang ditarget adalah hanya simbol-simbol e, Hamas, mungkin kecaman dunia tidak akan sebesar hmm. ini. Tapi Israel hmm. tidak membuktikan dia melakukan serangan terhadap Hamas. Hmm. Dia menyerang rumah sakit, dia menyerang masyarakat sipil. Hmm. Jadi, itu justru yang membuat Israel itu keluar dari prinsip-prinsip umum, nilai-nilai umum yang selama ini menjadi pedoman kita semua bahkan pedoman e, Amerika sendiri gitu dan kalau akhirnya Amerika melakukan koreksi, saya menduga sedikit banyak juga karena faktor itu. Okay. Bagaimana kita bisa membenarkan sikap Israel yang begitu? Jadi e, saya tidak setuju perang, saya tidak ingin perang tapi e, ini kekerasan seperti ini harus dihentikan terutama kalau itu mencapai masyarakat sipil dan kita ingin dunia yang lebih damai apapun agamanya, apapun negaranya, apapun sukunya, itu menurut saya perjuangan kita semua ke depan mas. Ya, dampaknya untuk Indonesia serangan Iran ke Israel ini terakhir uh, mas Asif dampaknya kalau menurut saya ini akan lebih terutama secara ekonomi ya, okay. nah saya mas tidak ahli tentang ekonomi, terutama mungkin terkait dengan perminyakan mas, karena okay. Iran punya cadangan minyak yang cukup besar ya iya dengan cukup besar terutama karena Iran juga sekarang sudah bekerja sama dengan negara-negara Arab Teluk. Ya. ya, bahkan dengan Arab Saudi yang selama ini berperang, sekarang Iran sudah bekerja sama dengan Qatar, itu sudah dari dulu memang kerja hmm. Walaupun kita tahu Teluk hari ini, Teluk yang sebenarnya tidak ingin terlalu ideologis dalam memahami mungkin uh, peta politik, dia ingin Perkembangan ekonomi gitu. Karena itu walaupun dia kerjasama dengan Iran, dia juga kerjasama dengan Amerika. Okay. Arab Saudi kerjasama dengan Amerika, tapi dia juga yang kerjasama sama Cina gitu. Bahkan kerjasama dengan Rusia. Jadi teluk hari ini adalah teluk yang menurut saya uh, juga penting diamati ke depan karena perannya yang besar, tapi juga tidak ingin terlalu ideologis di dalam memahami persoalan-persoalan politik di kawasan. Begitu mas? baik ini memang dampaknya uh, lebih ke ekonomi begitu ya dan ini juga harus dibahas lebih lanjut apa dampaknya secara ekonomi oleh yang benar-benar memahami kondisi peta politik politik ekonomi begitu ya uh, ekonomi dan dampak, perminyakan karena ya perminyakan, itu ya. dampaknya menurut saya akan makin besar di situ kalau Berminnya di lain sosial di sini keagamaan ]nya. ya menurut saya masyarakat kita sangat memahami itu walaupun memang banyak hal yang masih bisa dijelaskan di situ ya. kan. Karena... baik kadang-kadang apa yang terjadi A tapi di kalangan masyarakat kita yang sudah dijadikan pembicaraan adalah B itu uh, uh, bisa dijelaskan di di waktu yang lebih lama untuk baik. menjelaskan keadaan itu mas baik menarik kita menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini terima kasih apakah sih mas. timur tengah Sibullah Satrawi telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia pagi sehat selalu mas Asyik, assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh